Aparat Polres Tasikmalaya membubarkan pertandingan sepak bola di Desa Sukarasa, Salawu, Tasikmalaya pada Rabu sore. Pertandingan antara legenda Persib melawan klub Primas ini melibatkan ribuan penonton sehingga rawan penyebaran virus corona. Apalagi banyak penonton tidak memakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan. Ketegangan sempat terjadi karena puluhan penonton minta uang tiket sebesar Rp20.000 dikembalikan. Mereka kecewa karena batal menyaksikan legenda Persib macam Tatan, Eka Ramdani, Yandi Sofyan, hingga Akil Sapik. Tim Liputan Trans 7.